hanger beam ya. Untuk penggunaan moving head beam, satu moving head beam itu menggunakan dua hanger ini. Hanger ini nanti yang masuk ke bagian rigging atau kan besi bagian atas ya. Untuk pemasangannya perlu ini juga ya, bracketnya ya, bracket bawaan dari beam nanti akan masuk ke dalam hanger dari moving head beam. Tapi sebelum dipasang ini kita pasang dulu nih. Lu pasangin dulu Gus, lepas Gus. Nah, nanti gak kencang Gus. Nggak apa-apa Gus. Nih, biar tahu. Coba. Nah, ini dipasang dulu. Kunci. Satu beam pakai dua ya. Ini juga pasang nih. Pasang. Nah, kemudian ini dimasukin. Nah, ketika pemasangan di bracket beam ini jangan sampai nggak ngeklok ya. Jadi gunain tang. Nah, sampai mengunci klek gitu. Ini juga sama, sampai mengunci. Nah, ini juga nanti jangan lupa dikencengin ini. Dikencengin ya. Nah, baut, pakai baut dikencengin dulu baru nanti masuk ke hangernya. Coba mana satu lagi? Rigging di sini. Ini untuk pengunci pengait ke besi atau riggingnya. Nah, kan bisa diatur ya. Jangan lupa nanti ketika udah dipasang ininya dibaut lagi ya. Dikencengin dulu. Nah, ini. Kunci, klak. Oke, satu lagi. Kunci, klak. Nah, ya ini nanti dikencengin. Posisinya bisa diatur penggunaan satu arah ataupun dua arah bisa gak Gus? Biasa juga ya? Tapi harus satu arah ya Gus ya? Oke, nanti bisa diatur aja. Nanti tinggal dikencengin ini ya untuk pengencangannya. Oke, satu moving head beam pakai dua.